juga like videonya. Oke? Assalamualaikum. Hai teman-teman, selamat datang di Evanuski Channel. Teman-teman, di video kali ini Vano dan Mama akan memberikan sedikit tips buat kalian yang iMovie phone-nya sering kehabisan baterai nih, atau cepet banget nih casnya ya, atau cepet banget habis baterainya. Nah, mungkin kalian belum melakukan beberapa tips dari Vano nih. Jadi teman-teman, supaya baterai iMovie phone kalian awet, kalian harus melakukan beberapa tips berikut ini. Pertama, kurangi kecerahan layar dan kurangi waktu cerah layar. Caranya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk cara mengurangi kecerahan layarnya, kalian bisa masuk ke menu pengaturan jam. Caranya kita geser ke kiri sampai 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kalian bisa geser atau scroll menunya ke bawah ya. Nah, kalian pilih menu pengaturan jam teman-teman. Kita klik, kemudian pilih penyesuaian layar. Setelah itu, pilih penyesuaian kecerahan. Nah, kalian pilih yang paling kecil teman-teman ya, untuk kecerahan layarnya ya, atau yang paling gelap. Nah, ini teman-teman penyesuaiannya, kalian bisa pilih yang paling kecil atau yang paling gelap. Setelah itu, kalian klik waktu layar cerah di sini. Ini untuk menyesuaikan berapa lama layar jam akan menyala. Nah, ini kita bisa setel sampai di 30 detik teman-teman. Tapi kita karena ingin menghemat baterainya, maka kita bisa setel untuk waktu yang terpendek, yaitu 5 detik. Nah teman-teman, setelah kalian melakukan penyetingan pada kecerahan layar, kalian pasti bisa merasa iMovie phone kalian sudah jauh lebih awet baterainya. Nah untuk tips yang kedua, kalian bisa mematikan fitur WiFi. Jadi ternyata teman-teman, fitur WiFi yang masih menyala pada iMovie phone bisa mengurangi daya tahan dari baterainya. Nah caranya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk cara mematikan fitur WiFi, kalian bisa masuk ke menu pengaturan jam sama seperti yang tadi teman-teman ya, cuman nah pengaturan jam kita akan klik pengaturan jam, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik pengaturan lain. Nah di sini ada menu WiLAN. Nah jika kalian sudah mematikan menu WiFi-nya, maka tampilannya akan seperti ini, berwarna abu-abu atau tidak ada tanda centangnya. Untuk cara menonaktifkannya, kalian bisa masuk ke menu aplikasi iMovie phone yang ada pada smartphone. Tips yang ketiga, kalian bisa menyetel iMovie phone kalian ke mode kelas. Selain baterainya jauh lebih awet, kalian juga tidak akan terganggu saat belajar di dalam kelas. Caranya seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk mengaktifkan mode kelas, kalian bisa buka aplikasi iMovie phone pada smartphone orang tua kalian. Setelah itu kalian bisa klik lainnya, kemudian pilih mode kelas. Nah setelah itu klik dilarang gunakan, kemudian kalian bisa menyetel waktu kapan saja kalian belajar di kelas. Misalnya kalian mulai belajar pukul 7 pagi sampai pukul 12 siang. Setelah berhasil menyetel waktu, kalian bisa klik simpan. Dan kalian pun sudah berhasil menyetel iMovie phone kalian ke dalam mode kelas. Mudah sekali kan teman-teman? Kalian bisa melakukannya sendiri. Untuk tips yang keempat atau tips yang terakhir, turunkan mode foto ke kualitas yang lebih rendah. Jadi, ternyata teman-teman, kamera dengan kualitas foto yang lebih besar atau HD bisa menguras baterai lebih banyak. Jadi untuk menghemat baterai, kalian bisa menurunkan kualitas foto dari kamera kalian. Caranya seperti ini. Untuk menurunkan mode foto ke kualitas lebih rendah, kalian bisa masuk ke menu pengaturan. Di sini. Nah, kalian bisa masuk ke menu pengaturan ya teman-teman. Dengan scroll 5 kali ke arah kiri. Setelah itu, kalian pilih menu pengaturan jam, kemudian pilih mode foto.
Nah, di sini ada dua jenis mode foto teman-teman, yang biasa dan foto HD. Untuk menghemat baterai, kalian bisa pilih menu foto biasa. Nah, itu dia teman-teman, 4 cara yang bisa kalian lakukan untuk menghemat baterai iMoWash Phone. Semoga informasinya berguna buat kalian ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Vano. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya channel Vano. Terus tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mengetahui saat Vano upload video terbaru.